Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah fi At-Tanwir, berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya At-Tanwir. Ya, jadi beliau kitabnya banyak. Ya, yang kita kenal Hikam, dan banyak beliau. Ini At-Tanwir beliau kitabnya. I'lam ketahui olehmu annal ilma, bahwasan ilmu haitsuma sakira zukira disebutkan fil kitabi dalam Al-Qur'an Al-Aziz yang mulia atau fi sunnati atau dalam sunnah. Innamal muradu bihi, hanyasanya yang dikehendaki dengan ilmu itu adalah al ilmu nafi'ul ladzi tuqarinuhul khasyatu wa taktanifuhul makhafatu, yaitu ilmu yang disertai oleh rasa takut kepada Allah dan ilmu yang diliputi oleh rasa takut kepada Allah. Jadi ilmu yang disertai rasa takut. Jadi ilmu apa? Ilmu akhirat yang maksud. Ilmu agama, bukan ilmu itu, bukan ilmu yang lain, ilmu umum bukan, ya. Tapi ilmu agama. Jadi kamu punya ilmu membuat kamu punya jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut berbuat salah. Jadi kalau salah enggak mau berbuat dia, enggak mau dia berbuat salah. Itu ilmu yang begitu maksudnya. Jadi kalau ilmu membuat kamu jadi berani melawan, berani menentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kamu belum punya ilmu yang di sini. Jadi ilmu yang membuat benar-benar yang di sini, yang manfaat, yang menaikkan derajat adalah ilmu yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita diam-diam masih berbuat maksiat, berarti ilmunya ghairu nafi'. Ya. Bukan ilmu innama yasyallahu min ibadil ulama, bukan. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yasyallahu min ibadil ulama, hanyasanya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, ya, daripada hamba-hambanya oleh para ulama. Jadi ulama punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana, maka nyatalah annal khasyata, bahwasanya khasyah rasa takut kepada Allah tulazimul ilma, melazimkan ilmu. Jadi siapa yang punya rasa takut kepada Allah nanti akan diberikan sama Allah ilmu. Maka saya katakan siapa yang patuh insyaallah ilmunya gampang. Yang patuh ilmunya gampang. Disuruh pakai baju ini, seragam ini, dia menentang susah. Maka dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kata Allah begini, kata Allah begitu, dikerjain. Kata Allah jangan begini, jangan jauhin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan ajarkan. Bi ghairi wasitatil muallim, tanpa perantara seorang guru. Dia dapat ilmu dari guru, dia juga dapat selain dari tanpa guru. Dapat ilmu laduni. Lantaran apa? Patuh. Jadi kalau kita patuh, nanti ilmunya itu gampang. Jadi biar patuh. Jangan menentang. Ya. Kita tinggal di pesantren, jangan menentang. Tinggal di satu wilayah, jangan menentang. Apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak menentang. Sekalipun perintahnya sunnah. Sekalipun larangannya makruh, sekalipun sunnah kerjain, sekalipun makruh tinggalkan. Kenapa? Yang perintahin Allah. Kenapa? Yang larang Allah. Ingat itu. Wa fuhima min hadza, dipahami dari ini annal ulama, bahwasanya ulama innama, hanyasanya mereka ahlul khasyah. Jadi ulama itu ahli takut. Ya, ulama itu ahli takut. Tapi bukan berarti itu. Ada yang mengatakan binatang ulama juga. Jangan, bukan begitu. Aduh, binatang ulama gimana sih? Ah? Ntar non-muslim ulama juga lagi. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu qaulullah ta'ala firman Allah wa qala allazina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu. Ini ilmu. Jadi ulama yang berilmu dan punya rasa
takut, yang paling utama takutnya gitu. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang tetap dalam ilmu. Ilmu bukan berarti ilmu dinafikan, bukan, ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkan kepadaku ilmu. Wa qauluhu, dan Waqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajni'ata li talibil ilmi, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu, saking apanya ridhonya. Waqaulu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris para nabi. Waqaulu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqihi, orang menuntut ilmu Allah jamin baginya rizkinya. Jadi kamu cari ilmu, jangan takut, insyaallah yakin ilmunya, rizkinya mudah, enggak bakal susah. Tapi ingat, patuh sama Allah, ilmunya dipakai, yang haram jauhin, yang makruh juga usahakan supaya dijauhin, ya, yang wajib kerjain, yang sunat juga usahakan untuk dikerjain, yakin insyaallah akan mudah. Mayyattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, duitnya banyak, masalahnya kelar semua. Beli tanah gampang, beli rumah gampang, pergi haji gampang, punya mobil gampang, ya kan? Kenapa? Patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Patuh. Mau kawin gampang ya. Patuh sama Allah. Patuh sama Allah, patuh sama Allah. Makanya kalau patuh gampang. Iya, murid patuh sama gurunya. Sayang enggak tuh murid, gurunya murid tadi. Pat, sayang itu. Disuruh pakai baju ini, pakai disuruh begini, begini, disuruh begitu, begitu, jangan ini, jangan ini. Patuh. Disayang tuh sama gurunya. Sama orang tua sama anak. Patuh tuh anak, disayang enggak sama orang tuanya? Oh, sayang banget. Kagak minta dibagi enggak? Dibagi. Bahkan bisa banyakkan daripada yang minta. Innamal muradu bil ilmi fi hadhihi al mawatin, hanya saja dimaksud dengan ilmu pada ini tempat, al ilmu nafi, yaitu ilmu yang manfaat, al qairu lil hawa, al qami'u lin nafsi, yang meng, ya, yang ya mengalahkan bagi hawa nafsu, ya, sama mengalahkan juga menundukkan bagi nafsu. Wa dzalika, demikian itu, yata'ayyanu nyatalah bidarurati, dengan nyata, li anna kalamallahi ta'ala wa kalam rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajallu ya min ayyukmala ala ghairi, karena ya karena bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih agung daripada ya dibawakan atas yang lainnya.